pakai. Oke, okay, hak pakai. Ya ini yang memang selalu dibahas terus-menerus ya. Menggunakan memungut hasil dari tanah paling lama 25, berpanjang 20 dalam keperluan tertentu bisa dikasih terus-menerus. Oke, okay, WNI dan WNA yang berdomisili. Nah, berdomisili kan buktinya kita sebetulnya. Tapi itu udah berdasarkan PP 4196 udah dianggap udah nggak perlu kitas nih Bapak Ibu WNA. Jadi kalau misalnya WNA itu dianggap memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi di Indonesia, itu boleh, nggak harus berdomisili. Maksudnya berdomisili itu ditafsirkan ya gitu, berkontribusi. Nah, berkontribusi itu apa? Dia membeli properti gitu. Jadi lucu memang kalau kita lihat tuh. Jadi karena mungkin tekanan-tekanan dari masyarakat, dia mencoba keluar dari apa? Dia mencoba mencari penafsiran. Ini kan undang-undang pokok agraria. Dia mencoba keluar dari penafsiran itu dengan peraturan pemerintah gitu. Supaya maksudnya WNA lebih fleksibel beli. Tapi boleh hanya untuk satu rumah. Satu rumah aja memang dibatasi. Nah, jadi itu juga mungkin akhirnya resistensi itu. PP, lalu ada peraturan menteri setahu saya, lalu juga ada surat edaran. Nah itu semua mau menjelaskan bahwa domisili yang dimaksud itu pokoknya selama dia berkontribusi, tidak harus ada kitas, paspor cukup. Nah, ini supaya tahu, terutama orang hukum nih. Tapi kalau orang hukum biasanya kan kalau lihat undang-undang harus berdomisili, nggak ada kitas ya nggak boleh harusnya. Nah, tapi itu special skenario. Badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, ini kantor perwakilan. Nah, lalu kita lihat nih, departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial. Nah, ini banyak nih instansi Pemda, instansi pemerintah menggunakan hak pakai. Dan tadi yang seperti saya bahas itu HGB dan SAPL misalnya, banyak juga kerjasama dengan Pemda itu bukan berupa BOT, kerjasama misalnya dia sewa, dia bangun, dan tidak selalu itu HPL, kadang-kadang juga hak pakai. Hak pakai gitu, tadi seperti yang dimiliki Pemda, hak pakai tapi kosong. Nah, investor datang, ayo saya bangun deh. Nah itu, jadi dia berhak bangun, dia berhak memanfaatkan, kelola, lalu dia berhak ambil keuntungan selama masa perjanjian. Jadi nggak selalu harus HGB, apa, HPL. Dan juga dalam beberapa kejadian, meskipun boleh terbit HGB di atas HPL, tidak selalu pemegang HPL mau terbitkan HGB. Ada yang nggak boleh terbitkan HGB, jadi HPL aja. Anda bangun, dan saya nggak terbitkan HGB oleh pemegang HPL. Jadi apa sih sebetulnya, kenapa sih kita pentingnya terbit HGB? Jaminan. Financing. Kan itu tujuannya untuk dijaminkan ke bank dapat duit buat pembangunan. Nah, tapi juga meskipun HGB secara karakteristik besok kita akan bahas bisa dikonversi menjadi rumah susun, enggak semua pemerintah daerah mengizinkan menjadi rumah susun. Ada juga yang bilang hanya boleh ya untuk lease aja, nggak boleh dijual. Dijaminkan boleh, tapi nggak boleh dikonversi menjadi rumah susun. Nah, jadi memang beda-beda, karakternya beda-beda sesuai dengan perjanjian. Pak, ya. Jadi kritikalnya ini untuk hak guna bangunan sama hak pakai itu yang membedakan apa ya Pak? Yang membedakan pertama jangka waktu, yang kedua izin. Nah ini, hak pakai kalau Bapak mau transfer harus pakai izin Pak, kantor pertanahan. Prior approval tadi seperti HGU. Nah itu yang membedakan. Nah cuman yang nomor 2 ini hampir gak pernah dibahas ya. Kebanyakan orang bilang ya cuma beda jangka waktu. Nah gitu. Tapi enggak, harus ada izin kalau untuk hak pakai. Gak bisa main AJB gitu datang ke PPRT, gak bisa. Beda. Hak milik HGB Bapak bisa datang, hak pakai tidak. Mesti ada prior approval dari kepala kantor. Nah, cuman ada pengecualian ya. Kalau Bapak pengembang atau Bapak investor, Bapak punya izin lokasi, itu sudah termasuk izin. Bapak punya izin lokasi nih, 10 hektar gitu kan. Ada yang hak pakai mungkin beberapa.
nggak perlu lagi ke kepala kantor, sudah ada izin lokasi. Izin lokasi itu izin untuk membeli. Nah, besok kita bahas detailnya, tapi sedikit kita akan bahas juga sini. Oke, atas nama negara atas HPL ya, itu bisa. Tapi ya HP di atas HPL sih saya nggak pernah lihat sih, nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami nggak. Walaupun secara hukum bisa, ya ini sama ya, prinsipnya sama ya, sifat dan ciri-ciri hak pakai wajib didaftarkan, dapat dialihkan, dilepaskan, dijadikan jaminan hutang. Nah itu sejak 96. Nah tadi selama ini kan kita bahas nih, kalau HGB bisa jaminkan, kalau hanya HPL ada bangunan bisa dijaminkan nggak itu? Kalau HGB kan jelas harus tanggungan. Kalau bangunan tapi di atas HPL nggak ada HGB. BCA terima nggak Pak? Terima ya fidusia ya. Fidusia terhadap bangunan, jadi masih mungkin tuh instrumennya. Walaupun nggak ada hak atas tanah terpikir, tapi investor bangun bangunan itu bangunannya bisa difidusiakan. Nah itu undang-undang fidusia 42 tahun 99. Nah tapi di undang-undang hak tanggungan juga diatur sih, pokoknya ya tidak bisa dijaminkan berdasarkan undang-undang ini bisa difidusiakan untuk properti. Pak, ya. Kalau pengajuan hak pakai itu ke Pemda itu ditujukan ke instansi mana ya Pak? Nah kalau hak atas tanah itu tergantung luas Pak. Jadi kan kepala kantor ada kepala kantor kota madya, kabupaten, itu ada provinsi, dan nasional. Semakin luas hektar, Bapak harus ke nasional. Semakin kecil, Bapak cukup ke kepala kantor di tempat setempat. BPN ya, Pak? Maksudnya kantor petanahan setempat gitu, misalnya. Ada kriterianya, Pak. Saya nggak ingat. Tapi yang jelas itu berdasarkan skala luasan. Jadi, makanya semakin luas. Kenapa? Makin lama kalau semakin luas, karena mesti ke BPN pusat. Jadi, dia dari kepala kantor pertanahan setempat, ya kan? Dia kirim ke provinsi. Provinsi kirim ke pusat. Nah itu jadi bertingkat-tingkat. Itu lamanya kan itu. Tapi kalau dia cuma di distrik, cepat bisa itu. Itu notaris sih yang lebih paham. Nah tapi memang saya juga pernah mengomentari mengenai rumah susun umum, rumah umum. Kita akan bahas tuh. Itu maksudnya kan rumah subsidi itu, rumah sederhana, sangat sederhana. Sekarang kan dia menyebutnya rumah umum lah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu memang ada pengecualian tuh Pak. Kayak misalnya, kalau kita mengenali dulu nama Rusun Ami ya. Nah Rusun Ami itu ada pengecualian yang diatur di Undang-Undang Rumah Susun, bahwa tidak boleh dialihkan sebelum 7 tahun lewat. Kalau nggak salah 7 tahun angkanya. Tapi itu kan hak milik atas satuan rumah susun sebetulnya. Nah itu juga sebetulnya kan pelanggaran dari undang-undang pokok agraria, tapi itu diatur juga di undang-undang rumah susun. Jadi undang-undang sama undang-undang. Nah saya nggak tahu sih implementasinya bagaimana, tapi memang kepentingannya adalah ya kan saya udah kasih subsidi nih untuk MBR, ya Anda mau beli ya pakai benar, jangan Anda alih-alihkan seenaknya, kan itu yang terjadi. Jadi mungkin itu di daerah situ mungkin rusun apa rumah sederhana kali dibangun. Jadi makanya, tapi memang itu kalau saya sih melihatnya nggak bisa seperti itu harusnya, apalagi hak milik ya, masa mau dikasih catatan begitu.